Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola-hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai ramainya musuh. Kali ni, suspek pukul Kamal Adli didakwa peminat psycho Ukasha. Ukasha pula dituduh pembuli. Masya Allah, satu demi satu menimpa Ukasha dan Kamal Adli. Okey, tak apa, jom kita tengok apa cerita selanjutnya. Tak salah untuk meminati atau memendam rasa pada sesiapa saja, namun hal yang demikian dikatakan biarlah berpada-pada. Jangan biarkan diri ini terlalu obses hingga sanggup melakukan apa saja untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Dan baru-baru ini kecoh di media sosial apabila pelakon Kamal Adli mengalami kecederaan parah didakwa akibat diserang oleh individu tidak dikenali dan didakwa merupa peminat tegar Ukasha Senros. Insiden tidak diduga berkenaan disifatkan berlaku dalam sekelip mata ketika mereka sedang berada pada satu acara karnival jualan di negara jiran itu, dan bagaimanapun kebenaran bahawa individu yang memukul itu merupakan peminat Ukasha yang berasa tidak puas hati dengan suaminya, Kamal itu masih tidak dapat dikenal pasti kerana siasatan masih dijalankan. Dan menurut sumber laporan, penyerang Kamal juga kini telah diperintah reman selama 2 minggu oleh pihak Mahkamah Singapura, dan jika disabitkan bersalah, pelaku berusia 33 tahun itu akan dipenjara selama 7 tahun denda, rotan dan mana-mana kombinasi hukuman itu. Meskipun siasatan penuh diserahkan kepada pihak berkuasa, namun terkini tular di TikTok apabila warganet berjaya menemui satu akaun milik individu yang tidak dapat dikenal pasti identitinya, namun menggelarkan dirinya sebagai Nur Azman yang telah meninggalkan pelbagai komen aneh di laman Instagram milik pasangan selebriti Ukasha dan Kamal. Anda nak tengok tak apa komen-komen Nur Azman ni dalam Instagram Ukasha dan Kamal Adli? Jom kita zas video ni. Tu dia, dan memuat naik video kompilasi komen-komen individu terbabit pemilik akaun TikTok berkenaan mendapati mesej yang ditinggalkan oleh lelaki yang bernama Nur Azman itu memiliki unsur-unsur ugutan. Di antara komen Nur Azman tu ialah, ya, dia kata begini: Kamal, lu memang bo jadi PA, pengecut akal dekat lutut lu, ngam tak? Gua nak main game sama lu, lu jual gua beli, lu nak sangat main game sama gua kan? Silakan, jangan salahkan gua, lu memang dah lama sakit hati dengan gua kan. Gua tahu dulu lu warning gua supaya jangan panggil Ukasha baby kan. Gua diam je, tak nak ribut-ribut, tak nak kecoh sama lu, tapi lu makin pijak kepala budak Borneo ni. Lu menyalak gua banyak sangat. Lu ingat gua diam je, gua takut sama lu? Lu salah sudah. Sekarang budak Borneo ni nak tengok lu menyalak dengan gua. Lu ingat lu seni? Begitulah antara komen Nur Azman. Dan menjengah kerangan komen, rata-rata netizen meluahkan perasaan takut dan meminta mana-mana individu yang melakukan seperti komen-komen sedemikian untuk berhenti serta-merta. Antara komen netizen katanya dia obses dengan Ukasha dan Kamal kahwin dengan Ukasha tu yang dia pergi serang sebab dia fikir Kamal rapas Ukasha dan dia. Kesh shock sendiri rasanya ni, shock ke artis tapi tak ada peluang nak luahkan. Artis pula dah ada pasangan, lagi sakit hati jadinya. Begitulah antara komen netizen. Dan sesungguhnya ugutan dari seseorang kepada kita bukanlah sesuatu yang boleh dibuat main, ya, kerana ia boleh membahayakan nyawa dan disebabkan
itu kebanyakan orang akan membuat laporan polis jika ia perlu. Dan apa yang berlaku kepada pelakon Kamar Ali baru-baru ini juga membuka mata ramai pihak untuk lebih berhati-hati. Dan perkara itu dikongsikan seorang pengguna TikTok di mana komen mencurigakan itu banyak diterima melalui perkongsian gambar berdua Kamal bersama Ukasha. Begitulah. So, kepada anda semua, hati-hati ya jika menerima ugutan. Dan seperti biasa, jangan kedekut, jangan lupa anda semua untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Kongsi Dalam Kreator dengan hashtag Sepantas Kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag Sepantas Kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.